Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dedi Awan dalam YouTube channel. Kali ini saya akan berbagi mengenai soal dan kunci jawaban penilaian harian. Tema 5, subtema 1 untuk kelas 2 dalam mata pelajaran Penjas Orkes yang biasa kita sebut dengan PJOK. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk semester 2 SD dan MI yang terbaru. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal dan kunci jawabannya, terlebih dahulu tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Yuk kita mulai. Nomor 1. Ketika mendorong meja, tangan dalam posisi titik-titik ke depan. A. Lurus. B. Bengkok. C. Panjang. D. Melengkung. Di sini, di dalam pertanyaannya adalah posisi tangan ketika mendorong meja itu di mana? Bagaimana? Apakah lurus, bengkok, panjang, atau melengkung? Yuk kita lihat jawabannya. Yaitu lurus. Posisi tangan kita lurus ke depan. 2. Push up merupakan salah satu gerakan bertumpu. Push up merupakan latihan titik-titik. A. Menguras tenaga. B. Latihan angkat tangan. C. Latihan goyang kaki. D. Latihan kekuatan. Di sini dijelaskan di dalam pertanyaannya, push up itu merupakan latihan apa? Latihan push up ini merupakan latihan apa? Latihan apa? Apakah kalian mempunyai jawabannya? Atau sudah menyiapkan jawabannya? Yuk, saya buka. Jawaban yang benar adalah D. Latihan kekuatan. 3. Tumpuan pada gerakan push up di bawah ini yaitu, lihat dan perhatikan gambarnya. Jawabannya A. Kepala dan kaki. B. Perut dan tangan. C. Tangan dan kaki. D. Sepatu dan jari tangan. Lihat gambarnya, perhatikan lagi. Tumpuan gerakan push up yang benar adalah tangan dan kaki. 4. Tumpuan pada gerakan push up di bawah ini yaitu, perhatikan lagi gambarnya. A. Kaki dan kepala. B. Tangan dan lantai. C. Kaki dan perut. D. Tangan dan lutut. Lihat gambarnya, tumpuan yang mana? Gambar push up. Apakah kaki dan kepala? Bukan ya. Perhatikan lagi. Iya, jawabannya adalah tangan dan lutut. 5. Jalan kepiting bertumpu dengan titik-titik. A. Kaki dan bahu. B. Tangan dan kepala. C. Kaki dan tangan. D. Kaki dan lutut. Jalan kepiting ini bertumpu dengan apa? Yuk, kita buka jawabannya. Kaki dan tangan, yaitu C ya. 6. Gerak mengangkat badan
pada palang besi disebut gerak. A. Bersantai. B. Bergantung. C. Panjat. D. Mematung. Jawabannya adalah bergantung. Ini adalah gerakan mengangkat badan pada palang besi, disebut juga dengan gerak bergantung. 7. Bergantung berguna untuk melatih kekuatan apa? Apakah A. Kekuatan kaki, B. Kekuatan kepala, C. Kekuatan perut, D. Kekuatan otot? Yang benar adalah bergantung merupakan berguna untuk melatih kekuatan, iya, D. Kekuatan otot tangan. D8. Posisi kaki pada gerak bergantung di bawah ini adalah, lihat posisi kakinya pada gambar. Kita buka jawabannya. A. Lurus, tidak mungkin. B. Menekuk, mungkin atau tidak. C. Memanjang, tidak mungkin. D. Dijalankan, juga tidak mungkin. Sementara kakinya merapat atau dirapatkan. Jawaban yang benar adalah B. Menekuk. 9. Posisi kaki pada gerak bergantung di bawah ini, yaitu, lihat posisinya lagi. Apakah bengkok, menekuk? Kita buka jawabannya. A. Lurus. B. Bengkok. C. Panjang. D. Melengkung. Jawabannya adalah lurus. 10. Posisi kepala pada gerak bergantung di bawah ini, yaitu berada titik-titik palang besi. Lihat tangannya memegang palang besi, sementara kepalanya berada di bawah besi. B. Kiri besi. C. Kanan besi. D. Atas besi. Lihat jawabannya. A. Bawah besi. B. Kiri besi. C. Kanan besi. D. Atas besi. Perhatikan lagi gambarnya. Sebelum kita buka jawabannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jawabannya adalah di atas palang besi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.